Mari kita gunakan momentum di hari yang fitri ini untuk merefleksikan nilai-nilai kesabaran, pengorbanan, dan toleransi yang diajarkan dalam bulan suci Ramadan. Di momen yang fitri ini, mari kita merayakan kemenangan setelah menjalani ibadah puasa selama sebulan penuh. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling berguna bagi sesamanya. Semoga lelah dan kesabaran yang telah kita tanamkan selama bulan Ramadan menjadi penyemangat kita menjadi pribadi yang soleh dan soleha. Amin. Mari kita semua untuk merenungkan makna sejati dari Idul Fitri, yakni mempererat tali silaturahmi, memaafkan segala kesalahan, serta memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik. Semoga kebersamaan dan persaudaraan di antara kita akan terus terjaga dan semakin kuat, dan semoga kita semua diberkahi dan diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan di masa yang akan datang. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.